Jadi kalau takut baca doa ni, baca doa. Baca doa lagu mana Nabi aja? A'udzu bikalimatillahit tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Baca doa supaya Allah Taala jaga daripada kejahatan makhluk dan daripada setan hendak pergi mari pergi mari pergi mari ni. Neh. Ha, kena baca doa lagu tu. Kita orang Tino lagi-lagilah. Neh. Orang Tino ni masalah bahaya ni pakaian dia. Neh. Kadang-kadang dalam rumah kita pakaian ke lagu lain, tak sopo. Pakaian luar rumah, pakaian dalam rumah, pakaian biasa ya. Takut setan kena. Ha, setan kena, jin kena. Gak ada balas ngatuk laki kita lah. Jin dia yang kena kita. Pah, saling kain tak baca doa. Pakai saling, pakai pinyah gitu. Jamin dulu pakai tinggal bleka lagu tu kain bleka pakai saling. Lama wah stay baju ku. Patu sepakkan kaki lagu tu ya. Allah Rabbi deh. Macam-macam. Ada orang tu tahulah. Kita kau gapo dia. Dia kelogak-logak je ni pakai kembang kata lagu tu. Orang nak mari atas barang kau dia pun gi capalah muka baju Istanbul lagu tu ke. Baju ke basuh-basuh Istanbul gitu. Dia pun orang mari rumah logak-logak buat capa pun pakai. Buka pintu. Terkejut orang mari atas barang. Seluar dalam dia yang pakai atas kepala. Tukang lekung la haula wala quwata. Hok warna koko yang main dulu kau lagu mana? Selok kau tu. Ya tak perasan dia ingat lekung tu. Dia pun gerah-gerah buka pintu. Jangan terbolah lagu tu gak. Neh. Adalah ni kisah lagu ni. Allah neh. Nampak luar juru. Kemah comel ya nak jumpa orang. Dalam rumah tak pakai apa dia. Lorak-lorak dia pakai kicapa gitu buka pakai. Dia ingat pakai lekung tu. Buka pintu dengan sengih. Pakai ada lubang dua lah di sini. Tak ada apa. Jarang. Tak ada pakai yeh dua lubang sini. Bukan baju kurung lagu tu tu. Kalau lagu ni pula Allahu Rabbi deh. Punah sungguh. Jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Amr mengajar kepada anak-anaknya untuk selalu membaca doa tersebut sebelum tidur. Abdullah Ibnu Amr. Jika anak tersebut masih belum berbicara, maka tuliskan doa tersebut di selembar kertas dan diikat ke di baju yang sedang dipakai olehnya. Ha. Apabila Nabi ajar kepada Abdullah Ibnu Amr doa ni, maka dia ajar anak dia. Kalau takut malam-malam pergi mana-mana, okey baca doa ni. A'udzubikalimatillah. Ada anak-anak dia yang kecil tak boleh baca, dia tulis di kertas. Dia sipu-sipu, gantung, buat loket. Azimat. Ha, ni sahabat buat ni. Ada kata pakai azimat tu jadi syirik, jadi kafir. Siapa dia ajar? Nabi Muhammad ada ayat lagu tu ke? Azimat lagu mana? Ni azimat ni. Abdullah Ibnu Amr, kalulah azimat tu. Azimat lah mana? Gantung ditekuk kau apa dia buat ikat di baju kau. Boleh hukum dia jika dalam azimat tu tidak mengandungi benda-benda yang mensyirikkan Tuhan. Namun ke ayat-ayat mensyirikkan Tuhan tak boleh lah. Kalau ayat Quran ni boleh, ayat doa ni boleh gantung. Maka boleh pakai azimat boleh.